si dis satu dis dis a ci a cik lo ci a cik tes 1 2 3 oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salewangi Sampang Madura. Kali ini saya akan review digital efek prosesor ya, efek eksternal ya. Ini mereknya Fest Revel 3000 ya. Barang original. Barangnya original dari Fest ini ya. Sama untuk seperti efek Alesis ya, nanti kita coba untuk suara efeknya seperti apa. Sebelumnya jangan lupa dukungannya untuk channel Salewangi Sampang Madura ini. Ini untuk yang di depan ya, untuk potensio output, mix dan input ini ada di sini ya, dekat sama edit A sama edit B. Kalau Alesis itu ada di sebelah di sini ya, untuk output, mix dan inputnya ya. Tapi kalau Fest ini ya ngumpul di sini. Ini barangnya original ya. Untuk bahan full besi ya, bahan full besi, namanya aja barang original, pastinya bagus ya. Untuk tampak dari atas di sini ya, dari atas ini untuk adaptornya pun juga Fest ya. Untuk adaptor juga mereknya Fest. Nah ini untuk ukuran adaptornya ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat di buku panduannya ya, di buku panduannya di sini bisa dibaca-baca ya. Kalau yang kurang paham, ini saya akan review sebentar sekaligus tes ya, tes ke mixer Super M8 nanti ya. Untuk tampilan belakang, nah di sini tampilan belakang di sini seperti biasa ada colokan dari adaptor ya. Kalau ini jarang dipakai MIDI, nanti untuk input saya pakai untuk di bagian L saja, dan yang output di bagian L juga ya. Revop 3000 ya, Fest made in China, mantap ya. Dari barang sudah bagus, barangnya bagus teman-teman ya. Oke punya ini Fest ya. Biar tidak lama-lama, saya akan lanjut ke tes efeknya ya, suaranya. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah nyalakan ya, saya sudah colokan ke listrik ya untuk adaptornya. Bagi teman-teman yang masih belum tahu untuk pemasangannya, saya akan kasih tahu ya, biar tidak bingung. Nah ini teman-teman ya, ini di bagian input saya ambil di bagian left mono ya. Left mono ini masuk ke AUX1 ya. Terus dari channel nomor 8 ini saya masukkan ke output ya, di bagian left juga itu ya, di bagian left juga biar kelihatan ya. Untuk R nya enggak dipakai, untuk R enggak dipakai ya, saya cukup pakai satu saja ya. Jadi teman-teman yang masih belum paham bisa contoh video ini ya, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut ke tes ya. Dan ini saya putar dulu ya, saya putar dulu di jam 1 semuanya.
Untuk nomor saya kasih nomor 21 ya, sesuai selera. Kalau misalnya nomor ya, saya taruh di 21. Nah, terus untuk di mixer ya, di mixer itu sudah terpasang ya. Seperti yang tadi saya contohkan ya. Sudah terpasang. Saya ambil mikrofonnya ya. Ambil mikrofon biar teman-teman tidak penasaran. Cik tis 1 tis log. Nah, ini masih belum masuk karena ini pakai efeknya mixer ya, efek bawaannya ya. Saya tutup karena di AUX 1 ya, karena di AUX 1 saya coba di AUX 1 ya, biar teman-teman tidak bingung ya, biar tidak bingung. Saya dikalkan di mixer ya, saya dikalkan di mixer. Ini saya angkat ya, ini saya angkat untuk di bagian jantan nomor 8 C. Nah, AUX 1 saya buka di sini, dan di sini untuk AUX 1 juga saya akan buka. Untuk AUX 1 ini yang masuk. CA TIS LOW. Nah, ini sudah masuk ya. TIS A C TIS 1 TIS LOW C A. Ini kita nomor berapa? Cik cik A. C A TIS 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 A. Cik 1 TIS 1 2. Oke. Kita cek di depan. Cik masuk ya. Cik cik TIS masuk. Ini edit A edit B ya. Cik A TIS LOW TIS A CI A CIK LOW CI A CIK 1 TIS 1 2. Coba nomor 22 TIS A I CIK 1 TIS LOW CIK A CIK 23 TIS A CI A CI TIS LOW CIK 1 TIS TIS A CI CI A CIK 23 TIS 123 CI A CIK 1 TIS LOW TIS. Nah, CI A CIK 1 TIS 12 TIS. Nah, jadi untuk teman-teman bisa di setting sendiri nanti ya, bisa di setting sendiri di mana enaknya ya. Ini saya cuma mencontohkan seperti apa cara pasang ya, sekaligus review ya. Tapi ini cukup kok, cukup enak. Cik A TIS TIS LOW CI A CIK A TIS TIS LOW CI CIK A CIK 1 TIS 1 2 3 TIS A CI TIS 1 TIS LOW. Si TIS LOW TIS 1 2 3 2 3. Nah, jadi nanti biar teman-teman cari sendiri di mana enaknya ya. Jadi caranya seperti itu. TIS A CI TIS CI A CI I CIK 1 2 3 TIS A CI TIS 1 TIS TIS A CI A CIK LOW CI A
Cik. Tes 1, 2, 3. Oke. Face. Retop 3000. Cik 1, 2. Tis. Cik. Tis.